tersadar di dalam sepiku. Setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuntunku. Ini Kena, cewek gue. Hobinya bikin kue. Paling suka dia bikin bakpao, meskipun hasilnya gak pernah enak. Dan hampir seminggu sekali dia bikin bakpao, terus maksain gua buat nyicipin. Karena dia terobsesi sama bakpao super enak yang pernah dimakan sama dia dulu. Jujur, gua lebih senang motret kue ini daripada makannya. Soalnya gua gak suka bakpao, tapi gua suka terpaksa makan. Karena Kena bakal marah 7 hari 7 malam karena bapak bikinan yang gak dimakan. Ayo, Bu, dipilih, Bu. Ini diskon 30, yang 30. Ayo, ini Bapak Watney. Kenapa? Watney. Sayang, ngapain lagi sih? Ini buat masak, aku pengen nyobain yang paling baru. Gue tau lebih gampang jadi bikinnya. Yaudah, aku ambil yang ini ya. Yaudah. Gede kan ya? Iya. Udah, Mas. Cepetan, Mas. Oke. Okay. Udah setengah ya. Oke. Okay. Terima kasih. Kasih ya. Iya. Ini bawain. Saya juga sih. Kamu ngerasa gak sih kayak dendutin kita deh? Siapa? Ya mana aku tahu. Cuman ini biasa banget loh di belakang. Jangan-jangan. Wah, lu copet deh. Lu mau nyopet? Bukan copet. Aduh. Suaranya kok kayak... Aku bukan copet. Tunggu. Aduh. Thomas. Bangun. Iya, Kay, ini aku bukan copet. Maaf ya. Kira copet dong, sih. Sorry, sakit ya. Mana sakit? Ini aku sakit banget. Sorry, ada maaf kita ya. Duh. Enggak apa-apa, cuman aku kaget aja. Lagi bukan manggil aja deh. Aku mau manggil, cuman aku enggak. Aku takut salah. Kangen banget. Kena enggak tahu malu banget nih. Peluk-peluk cowok di sembarang tempat. Perasaan selama pacaran sama gue gak pernah meluk-meluk gue. Kamu bukannya lagi di Cina ya? Kok tiba-tiba ada di sini sih? Ya kira-kira seminggu yang lalu lah aku udah sampai di Indonesia. Oh, terus sekarang kamu masih jadi atlet? Butak? Mulai tahun ini aku udah gandung raket. Ih, kenapa? Sayang banget. Kok gak terusin? Aku gak betah di Cina, makanya aku balik ke Indonesia. Gitu. Yaudah, foto kita dong. Foto? Ya. Tahukah kau apa yang aku rasakan? Aku takut kehilangan. Lagi. Coba tonton kita gak ketemu lagi, ya gak? Lagi. Perasaan ini selalu saja datang. Ya ampun, sampai lupa ngenalin. Kenalin, ini Yosta cowok aku. Oh, cowok kamu? Thomas, Yosta. Bro. Sabar ya, Kena nih dari dulu emang manja banget. Iya, apaan sih? Hampir banget mulutnya rompi deh. Emang enggak, iya kamu, Pak. Udah deh, kalau ketemu teman yang asik gue dicuekin begini, dia pikir gue meja apa ya? Siapa sih ini cowok? Ya, dia mantan aku. Dia mantan kamu? Ya, tapi udah kamu tenang aja, nggak usah cemburu gitu dong. Aku udah nggak punya perasaan apa-apa kok sama dia, walaupun ya kita putusnya baik-baik sih, karena udah masalah prinsip, jadi harus putus. Tapi bener kok, aku udah nggak punya perasaan apa-apa lagi sama dia. Biasanya kalau putus gara-gara prinsip, itu biasanya dua-duanya masih sayang, masih cinta. Ih, sayang, aku udah jujur semua sama kamu ya. Kok mikirnya kayak gitu sih, udah jangan nanya kayak gitu. Ya, enggak kok. Kok gitu nadanya? Gitu kenapa? Kenapa sih? Kayak nggak ikhlas, coba ngomong yang bener. Iya, Kena sayang, aku rela, aku ikhlas. Let's go. Senyum dulu. Daripada Kena ngambek, mending gue yain aja deh. Setiap detik waktu dalam. Kena, gak nyangka gue ketemu dia lagi. Aku coba membahagiakan dirimu. Hapuslah rasa. Ambil dong. Kekasihku.
ma. Makasih, Kay. Aku bentar lagi pulang ya. Ya, Kay. Aku masih ada latihan. Apa, udah kamu latihan aja. Aku bisa pulang sendiri kok. Kan kamu bentar lagi ada pertandingan. Biar menang. Iya, tapi aku pengen antar kamu pulang. Iya, dibilangin bandel banget. Gak apa-apa, aku pulang sendiri aja. Kamu latihan aja, ya. Ya udah deh, gini aja. Kita jalan-jalan sebentar. Sambil makan bakpao, abis itu baru kamu boleh pulang. Gimana? Tapi bakpaonya sama Cici ya? Iya dong, pasti. Oh. Yaudah, kalau gitu aku izin sama mama dulu. Sekalian aku ganti baju, ya? Aku nungguin ya? Ya. Ma, aku izin keluar ya, Ma. Izin keluar? Iya, Ma. Cuma sebentar kok. Aku cuma jalan-jalan sama Kena. Satu jam aja. Aku langsung balik lagi ke sini deh. Ayolah, Ma. Aku kan jarang ketemu sama Kena. Please, Ma. Please. Oke. Mama kasih kamu waktu satu jam. Beneran, Ma. Makasih, Mamaku sayang. Aku nitip ya, Ma. Bye. Tom, aku capek. Untuk dulu ya. Oke, okay. Waktu kita tuh gak banyak, cuma satu jam. Nanti yang ada waktu kita cuma habis buat duduk-duduk doang. Ya udah, duduk-duduknya sama aku sih, gak apa-apa kali. Duduk sini. Ya aku sebenarnya gak apa-apa tau gak sih, ketemu kamu di tempat latihan tuh juga udah seneng banget. Sebenarnya kalau boleh milih, aku gak pengen jadi atlet. Tapi mama aku terus maksain aku dari kecil. Mama aku pengen aku jadi atlet bulu tangkis sama kayak dia. Sampai-sampai nama aku aja Thomas, kayak PL bulu tangkis. Nih, kamu dengar ya. Kalau kita dapat banyak doa dari orang tua, itu biasanya apa yang kita mau tuh tercapai. Itu sih kata mama aku ya. Jadi, kamu tuh saya bersyukur dapat banyak support dari keluarga kamu. Ya, tapi aku nggak mau. Dah, asik nih obrolannya. Yuk! Tadi katanya kamu capek. Iya, lebih capek lagi. Habis kamu ngomongnya udah mulai ngaco. Tapi aku capek, jadi gendong. Hah? Gendong? Iya, gendong. Ya, ayo. Enak, kamu. Ayo, kamu bisa makan apa sih? Makan apa? Lari, lari. Bukan sekali aku alami getaranmu menyentuhku, tidak berhenti mencari-cari. Hey, lama ya nunggu aku? Enggak, bisa, Shay. Udah. Kamu mau tahu nggak aku tadi berdoa apa? Enggak. Itu kan urusan pribadi kamu sama Tuhan, masa ngasih tau aku? Iya, tapi aku pengen berbagi rahasia ini sama kamu. Yaudah oke, kalau kamu maksa. Emang apa doanya? Sini deh. Aku ingin selamanya sama kamu, Kay. Thomas, aku juga. Makasih ya doanya. Lanjut aku inginkan cinta. Apa, Ma? Mama mau kirim aku ke China. Ya, kalau kamu berangkat ke China, kamu tidak akan terganggu oleh hal-hal di luar bulu tangkis. Tapi, Ma. Sudahlah. Mama ingin yang terbaik buat kamu. Mama ingin kamu fokus latihan. Fokus belajar, tidak terganggu oleh hal-hal yang berurusan dengan cinta. Jadi maksud Mama aku harus putus sama Kena? Mama tidak bilang begitu. Tapi setidaknya kalau kamu berangkat ke China, akan ada hasil yang berbeda. Kamu berangkat ya, Thomas, ya? Hari ini kau pergi meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Kau bikin bakpao lagi? Iya. Untuk Yosa? Iya lah, Ma. Buat siapa lagi? Tapi, kasihnya sekedar aja ya.
Sudah, Mama tenang aja deh. Pokoknya buat tanggung rumah udah aku pisahin kok. Pokoknya semua kebagian. Bukan gitu, Kay. Udah, Mama. Cool, chill, ya. Pokoknya bapak yang sekarang jauh lebih enak rasanya dibandingkan kemarin. Yaudah, Ma. Minta titipin ya. Sudah kapan aku mau ganti baju. Haruskah ku berpasrah? Anu, apaan sih kamu? Ini ya, kamu pasti terpaksa. Nabrak nih ntar nih. Ih, kan dipegangin aja tolong. Kembali dengan harap pasti. Satu, dua, tiga. Surprise! Kamu, sebelum dimakan boleh foto-foto bako ini. Oke? Okay? Foto? Iya. Foto ya? Yaudah, kamu tunggu sebentar ya. Bentar aja. Bentar. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurah. Ini dia nih. Sebelum makan, lu fotoin dulu makanan ini. Ya? Tempes. Di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan kitamu di hatiku. Menyajukan seluruh. Ah, ini udah dipoto berarti boleh dimakan ya? Besar sumaku. Adakah di benakmu basin kali bapak ini. Aduh, ini apaan rasanya kayak ketiak ini, aduh. Gak enak banget lagi, kayak asuk banget lagi. Gak enak banget. Jangan sedih ya, namanya juga praktek, rasanya masih belum jelas. Kamu tau gak sih, kenapa aku cuma suruh kamu nyobain? Karena kamu tuh gak bakal marah-marah kayak mereka. Malu tau gak? Ya udah, aku salah. Sekarang aja baru bilang salah. Jelas banget sih. Oke. Kena. 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 Taksi. Kena. Loh, kenapa? Kok pulang-pulang cemberut gitu? Itu mah si Yosa, nyebelin banget tuh gak sih? Kan Mama udah bilang. Mah, pokoknya ya kalau misalnya itu Yosa, bilangin aku belum pulang. Biarin itu biar dia bingung nyari. Iya. Cari siapa ya? Siang, Tante. Siang. Kayaknya Tante kenal kamu deh. Aku Thomas, Tante. Ya ampun, Thomas. Kamu kemana aja? Udah lama gak main kesini. Sebentar ya, Tante panggilin Kiananya ya. Tante, sebentar. Aku bawa bakpao kesukaannya Kiana. Aduh, Thomas. Kamu tahu aja. Pake repot-repot segala. Yaudah, yuk masuk yuk. Makasih, Tante. Ya. Ini ada bakpao loh, buat kamu. Udah lah, buang aja. Loh, ini bakpao Mak Cicik loh. Kamu yakin? Nggak mau? Mak Cicik? Kok bisa? Siapa yang beli? Kalau yang beli sih, Ibu nggak tahu. Tapi yang jelas, Thomas delivery ke sini. Thomas? Ah, Thomas? Tuh, orangnya ada di bawah. Sejak saat pertama melihat senyumannya. Ya ampun! Jantung berdebar debar. Kamu ya, bisa-bisanya kesini buat aku bapak. Aku ingin banget ya masuk sama Cici. Ya iya dong, Kay. Aku kan tahu kamu. Dari dulu kamu tuh paling suka sama bapak sama Cici. Iya, tapi tenang aja. Aku tuh sekarang lagi belajar bikin bapak. Tapi emang rasanya sih belum seenak sama Cici. Cuman tenang aja, on the way. Pasti rasanya bentar lagi bakal kayak gitu. Kena. Lagian kamu ngapain sih repot-repot bikin bambu segala? Beli aja gampang kan? Iya sih emang. Nggak kamu tahu, macet jauh banget. Tapi tuh ini kamu sengaja nih kesini sih ngomongin bapak buat aku. Ya sebenarnya sih kemarin rasanya kurang gitu ketemu kamu. Cuma sebentar, udah gitu nggak sengaja. Aku masih kangen sama kamu, makanya aku kesini. Untuk melupakannya dalam hati berkata.
sana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan. Aku anterin ke dalam ya. Aku minta maaf soal kemarin, benar-benar minta maaf. Aku janji gak akan ngulangin lagi kok. Bener ya, jangan bohong. Iya. Yaudah, kamu aku maafin soalnya aku hari ini lagi senang. Oh ya, ini barang-barang apa nih? Udah titip dulu, ntar pulang aku ambil ya. Kamu tadi dateng siapa? Tadi, sama Thomas. Oh iya, aku juga ngajakin dia besok tuh buat ikut hunting foto kita. Gak apa kan, soalnya di sini kan dia lagi gak ada teman. Kasian sendirian. Kamu gak keberatan kan? Itu dong, tidak aku masuk duluan ya. Dadah. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan kita mudi hatiku, menyejukkan seluruh jiwa melebu ke dasar. Lu pake mobil siapa, Min? Hah? Ini temennya Kena. Kena dia kan? Kenapa? Ku mencurahkan, menyejukkan seluruh jiwa melebu. Lu berdua apa sih bisik-bisik? Kenalan aja kali langsung. Kenal ini Thomas. Thomas yang kenal ini Dion. Thomas. Thomas Gunawan. Aduh, bener. Gila, gue ngefans banget sama lo. Gue beruntung bisa kenal sama lo. Iya. Bro, fotoin gue dong, gila lo. Wah, ayo. Emang lo tau dia siapa? Tahu dong, secara dia tuh atlet terkenal. Gue tuh suka banget sama smash-nya. Terus backhand-nya. Gila. Yaudah, jalan-jalan. Ketemu juga sama lo. Jalan-jalan. Ntar gulung-gulap mata. Kok gak bilang-bilang sih kalau misalkan kalah sama Thomas? Ini nilai estetikanya tuh tinggi. Ini eksotis. Eksotis apanya? Lo lihat nih gambarnya. Keren-keren. Secara gue tuh calon fotografer terkenal, asal lo tahu. Lo aja belajar sama gue. Yes. Itu sih kayaknya bisa temenan sama si Thomas, gimana ceritanya? Tahu gue. Yalah, lo kan pacarnya, masa gak tahu? Seenggaknya info apa kayak gitu lu tahu kan? Apaan sih lu? Emang kalau pacar mesti tahu semuanya, pakai otak lu mikir. Iya juga sih. Tapi ya lu pasti tahu kan? Ayo dong kasih tahu gua. Aduh. Tis, tanda kerap banget. Hah? Siapa yang mantan? Enggak. Enggak jelas lu. Awas. Kayak foto majalah aja. Ini majalah badut. Mas, ikut saya, mas. Saya pinjem bajunya. Saya pinjem bajunya. Tapi kita kan nggak ada agenda motret badut. Cuman ini idenya Dion. Dan aku pikir ini bagus buat nambahin portfolio kita. Kenapa harus Thomas? Kenapa nggak badutnya langsung aja? Iya bener bro. Secara anak kecil tuh kan suka banget tuh sama badut. Lo sebagai atlet muda, nanti anak-anak jadi terobsesi dengan prestasi lo. Iya bener. Keren banget. Fansnya jadi banyak bener. Iya. Lo mau? Si Thomas itu bukan mantannya si Kenny kan? Muka lu cemburu soalnya. Gua cemburu? Nggak level, sorry. Iya, emang nggak level. Secara dia kelas nasional. Lu lokal aja nggak ketahuan. Ini belum seberapa. Untuk bisa. Gua harus naik ginian? Iya bro, nggak apa-apa. Keren tau, biar lebih menjiwai juga. Udah cepetan. Ini naik jarang juga. Naik.
Dinyalain dulu ya. Biar digoyang lu, biar goyang. Tadu, kalau dipakai nggak kelihatan wajahnya, kasihan dia. Ah, elah. Udah ntar aja, dia pakai dulu, ntar baru buka lagi. Berisik banget sih lu. Ah, elah lu. Pakai nih, pakai. Segila gila menjalani tanpa batas waktu. Pindah sini, pindah sini. Pindah sini. Dulu ku pergi mencoba. Jadi lagi untuk bisa milikimu, coba bisa melawan tetapi semakin tertawa. Ternyata tuh ya, si Thomas tuh seneng banget tau gak sih jadi model. Kayaknya aku betul mau ngajakin dia lagi deh ikut sama hunting foto kita. Ajak dia lagi. Terus? Aku pengen dandanin dia supaya beda. Kamu gak apa-apa kan? Emang kamu pengen dandanin kayak gimana lagi sih? Ada deh, rahasia. Sekarang kamu harus makan bakpao dulu. Ini aku bakpaonya bukan bikin sendiri, tapi beli. Ini bakpao kesukaan aku. Jatuh untuk kesekian kalinya, cintai kamu. Lu tuh keren banget bro, pakai kostum kayak begini. Wah, kalau misalkan orang-orang tahu, mereka pasti kaget. Secara lu tuh kan atlet tadi ya kan? Ah, lu bisa. Yan, lo tuh kemana aja? Gue dong, dari dulu udah sering banget lihat dia kayak gini. Selalu tahu ya, dia tuh selain atlet yang berbakat, tapi juga rajin banget ibadahnya. Keren kan? Gak jauh beda kan sama gue, ya gak? mana tadi? Foto tadi? Model Yasin. Tuh kan, kamu bagus tau. Ya ilah, secara yang ngambil kan gue. Yang diambil. Dimana-mana yang ngambil kali. Ini kenapa Kena sama Dion justru akrab sama Thomas? Sialan nih, gue dikacangin. Bro, kita tuh bukannya ngacangin lo. Tapi lo nyadar gak mau nimbrung. Lo nyadar gak? Sikap lo yang kayak gitu, itu malah ngeliatin banget kalau cemburu sama si Thomas. Ah, siapa yang gak cemburu? Lu bayangin aja, Kena deket-deket mulu sama Thomas. Padahal acara motret acara kita. Kenapa Thomas yang jadi pusat perhatian? Iya, makanya lu biasa aja. Udah, percaya deh sama gue yakin perasaan lu gak bakalan kayak gini. Ah, apaan? Kena aja yang sosok deket sama mantan pacarnya. Udah, gak usah dipikirin. Jalan. Siapa juga sih yang sosok perhatian? Thomas kan teman aku. Lagi itu dulu juga mandi tuh gak banyak temen. Dulu tuh sering ngatian soalnya. Ya mungkin aja kamu gak pernah ngasih perhatian. Bisa aja disalah sangka, namanya juga mantan pacar. Aku tuh harus gimana sih sama kamu? Aku jujur, salah. Ntar gak jujur, lebih salah lagi. Thomas tuh baik tuh gak sih? Dia tuh gak kayak yang kamu pikir. Bukannya gitu, Kena sayang. Bukan gitu apa sih? Semua omongan kamu, sikap kamu tuh gak nunjukin kayak gitu. Heran, cemburu mulu. Aduh sayang, ya udah aku salah. Aku minta maaf sama kamu ya. Kamu jangan marah dong. Udah, maafin. Tapi ntar sore kita ke tempatnya Thomas gimana? Dia udah mulai aktif lagi soal di klubnya. Kita kan bisa foto-foto, terus kamu juga bisa makin dekat deh sama Thomas. Biar gak cemburu lagi. Ya udah, boleh.
Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Karena ini semua, gue sama Kena harus pisah. Gue gak boleh melankolis. Kena cuma masa lalu. Dasar sukmaku. Hey, Thomas, apa kabar? Baik, Om. Selamat datang kembali, Thomas. Mama, apa kabar? Mama sehat, Om. Dan lusa Mama sama Papa akan pulang dari China. Dan kami akan kembali menetap di Indonesia. Semoga dengan keberadaan kamu menambah klub kita lebih mantap lagi. Siap, Om. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Saya dengar-dengar tempatan kamu sudah bagus tuh. Biasa aja, Om. Itu semua kan juga berkat Om. Bagus. Nih, di sini nih. Dulu aku suka lihat Thomas latihan. Tapi, ntar kamu lihat sendiri aja deh. Kita bisa foto-foto banyak kok. Yuk. Sayang, aku beli minum dulu ya. Ya udah, sekalian aja. Setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta segalanya kau berikan. Oke, kamu latihan? Enggak, aku cuma lagi lihat-lihat aja. Loh, kok tangan kamu megang raketnya gitu sih? Sini aku ajarin ya. Kamu tuh kalau megang raket, tangannya tuh harus agak ke bawah sedikit. Nah, ini baru benar. Kesalahanku yang pernah. Ya udah kalau gitu mendingan kamu ajarin aku smash. Oke, okay, oke. Okay. Tapi jangan smash dulu dong. Kamu tuh harus belajar posisi servis yang benar dulu. Oke? Okay? Aku ajarin ya. Tanpamu tiada berarti. Oke, tangan kamu. Oke, okay. Ini. Nah, ini posisi kamu udah siap buat servis. Cahaya kasihmu menuntunku. Sorry. Kamu mau ajakin aku ke Klenteng? Iya, di sana kan kamu juga bisa foto-foto, oke? Okay? Iya sih ya, yaudah aku ajak Yosa ya. Ajak Yosa? Iya, soalnya Yosa tuh juga suka tuh sama hal yang berbau etnik. Kamu jemput aku ya? Ya udah, oke. Besok aku jemput kamu deh. Ya udah, dadah.
banget sih. Foto aku aja pakai rebutan. Emangnya aku artis? Padahal kayak paparazi deh. Kamu kan cantik ya, artis. Serius, dia tuh emang kayak gitu gayanya dari dulu. Super duper narsis. Eh, semua orang ya, kalau di foto juga kayak gitu. Oh. Udah gitu kamu tuh kadang-kadang suka sok tua, nasehatin orang. Padahal manjanya aja nggak ketulungan. Eh, aku tuh ya, semangat sok kamu tuh gara-gara kamu selalu banget dikasih tahu tau gak sih dulu, bandel. Nggak usah sok tua deh, kamu aja kalau pulang dari dua harus dianterin. Masih, sampai sekarang juga. Oh, masih? Masih suka ngambek di belakang pintu nggak? Ah, gue nggak tahu. Kalau gitu jangan dibilang, bilang jangan dikasih tahu dong, itu rahasia. Kalau dia emang iya, kamu tuh kan kalau nggak suka mewek di belakang pintu. Jangan marah sih. Kayak gue balik duluan aja deh, soalnya banyak tugas yang harus selesai. Serius lo? Iya, gue serius. Oh, ya udah kalau gitu kita anterin Yus aja gitu. Iya, gue anterin. Ya nggak usah, gue sendirian aja pulang. Yang penting lo anterin Kiana. Ya. Lo nggak apa-apa? Nggak. Tom, aku balik sama Yus aja nggak apa-apa kan? Gitu ya. Nggak apa-apa, kamu balik sendiri ya? Nggak apa-apa. Iya. Ya udah, nanti kabarin ya. Ya udah. Bye, Yus, Yusa. Hati-hati ya, Ki. Yusa, Yusa. Aku tahu kenapa kamu nolak pulang bareng sama Thomas, kamu cemburuan. Enggak. Ah, berarti gak usah bohong, kenapa sih kamu tuh gak bisa ngerti sama sekali? Aku tuh udah gak ada rasa apa-apa sama dia. Siapa yang nuduh kan kamu bilang sendiri kan? Aku emang pernah deket sama dia, dan sekarang aku deket ya karena kita pernah punya hubungan. Dan kita putus baik-baik, jadi gak ada salahnya kan kalau aku masih mau berteman baik dan berhubungan baik sama dia. Indah, dan kini ku sendiri berteman bayangmu malam. Aku minta maaf ya, udah bikin kamu sedih. Tapi jujur aku takut banget kehilangan kamu belakangan ini. Kamu gak perlu takut. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tahu. Jadi sekarang aku masih boleh kan temenan sama Thomas? Boleh. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Aku masih rindu padamu. Aku masih sayang padamu. Pagi, aku mau ajak kamu jogging, mau nggak? Mau dong, mau banget. Ya udah, kalau gitu besok pagi aku jemput kamu ya. Oke, aku tunggu ya. Oke, sampai ketemu besok. Bye. Dan kini aku tahu jendela hatimu tertutup untukku. Mam, hah? Serat dulu ya, capek. Kamu capek? Payah kamu, Kay. Masa baru satu putaran aja udah tepar? Kamu tau gak sih? Semenjak kamu pergi tuh ya, aku udah gak pernah nih jogging-jogging kayak gini lagi. Gak ada yang nemenin. Ya kan ada Yosa. Yosa mana mau sih diajak kayak gini. Dia tuh sukanya motret. Coba dulu aku gak pergi ya, Kay. Pasti kita gak bakalan pisah. Ya. Ya, tapi kan kamu pergi demi cita-cita kamu dan demi keinginan nama kamu, kan? Ya, tapi hati aku di sini, Kay. Setiap kemenangan yang aku peroleh di sana, itu nggak menyuruhkan aku untuk pulang. Separih hati aku ada di sini, Kay. Haus nggak sih? Haus ya? Ada yang jual minum tuh. Sana, Mbak, air putihnya 2 ya? Aduh, ini kayaknya kenapa sih dia telepon nggak bisa-bisa nih? Kalau gua aja nggak ngangkat, orang marah dia. Awas ya kamu ya? Awas banget. Makasih ya, Pak. Gue telepon rumahnya aja kali ya. Halo, pagi Tante. Maaf Tante, kayak nanya ada Tante. Loh, bukannya dia pergi sama kamu ya? Oh enggak Tante. Oh, mungkin dia pergi sama Thomas kali ya? Thomas. Soalnya waktu Kiana pamit, Tante lagi di belakang. Oh gitu Tante ya? Oh yaudah, makasih Tante. Iya. Yuk. Pagi-pagi gini udah berdua sama Thomas. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurah. Oh iya, aku lupa bilang, kayaknya dari tadi kita lari tuh handphone kamu geter, Dik. Oh? Coba kamu cek. Belum miss call. Siapa? Yosa, aku telepon dulu ya. Oke. Halo? Halo? Kamu telepon aku? Kamu kemana sih ditelepon gak bisa-bisa? Ngapain kamu? Apaan sih? Mama telepon marah-marah. Kalau aku gak angkat telepon kamu, artinya aku lagi sibuk. Santai dong.
Halo, Kay. Kena. Kau selingkuh. Kau duakan cintaku. Kay, kok manyun? Nih si Yosa, aku anggap apa nih marah-marah. Kamu kan juga dulu gitu, Kay. Ih, karena udah enggak tahu. Iya, enggak berubah maksudnya kan? Enggak, beneran aku udah enggak kayak gitu. Aku tuh udah enggak manja lagi, tau enggak? Iya. Beneran? Tuh, karena aku apa jatuh loh itu. Adil. Kenapa perasaan gue selalu bergetar kalau bersentuhan dengan Kayna? Ah, enggak boleh. Ini enggak boleh. Kayna udah punya Yosa. Yang harusnya marah aku ya, bukan kamu. Ya udah marah aja, marah juga gratis. Aku gak marah, aku cuma kesel. Kamu tuh lebih pentingin Thomas daripada aku, hah? Kamu sadar gak sih? Thomas itu ngerecokin hubungan kita. Hah? Recokin apanya sih? Kamunya aja yang sensi tau gak? Berkali-kali aku dibilang sama kamu kan, aku gak ada apa-apa sama Thomas, kan apa gak ngerti-ngerti sih? Perlu aku garis bawain sama kamu ya, Thomas yang ada apa-apanya sama kamu. Aku capek berantem sama kamu, aku capek ngalah terus. Terserah kamu sekarang. Yosa! Kok jadi marah beneran? Yas, kok tumben sih lo bisa marahin si Kayna? Hah? Capek gue ngingetin dia. Masa dia gak sadar sih kalau Thomas masih suka sama dia? Gue kalau cemburu wajar lah. Gue kan cowoknya. Lo jadi gue gimana coba? Ya, untungnya gue belum pernah punya cewek, bro. Serem banget lo. Lu gak nikung lu. Sorry, Cin. Eki kan normal, Em. Gila lu. Nah, gitu dong. Ketawa lu. Dari tadi datang-datang marah-marah. Kayak perempuan lu. Ya, bis gimana? Stop! Wajar sih kalau Yosa cemburu. Itu tandanya Yosa itu sayang dan takut kehilangan kamu. Iya sih, Ma. Ngerti aja masalahnya. Aku tuh secuil pun tuh gak ada perasaan apa-apa lagi sama Thomas. Iya, mungkin kamu enggak, tapi Thomas iya. Dan satu lagi, semakin sering kamu jalan bareng sama Thomas, itu lama-lama akan menimbulkan perasaan suka dan sayang kamu ke Thomas. Terus aku sekarang harus gimana? Jauhin Thomas gitu? Ya cuma ada dua pilihan. Kamu jauhin Thomas atau kamu deketin Thomas. Tapi hubungan kamu sama Yosa itu akan terancam bubar. Aku tuh cuma mau simpel, Ma. Aku cuma mau temenan aja sama Thomas. Udah, gak lebih. Ya udah, kamu mending bicarakan semuanya ke Yosa. Dan cari solusi terbaik untuk hubungan kalian semua. Tapi ngomong-ngomong, marah sih marah. Tapi jangan nyampah di rumah dong. Iya, ntar dibersihin. Aku mau minta maaf. Terus aku juga mau bilang sama kamu kalau aku punya ide biar Thomas nggak gangguin kita lagi. Gimana kalau misalnya kita cariin dia pacar? Kayaknya menurut aku itu jalan yang paling baik deh. Jadi biar dia gak gangguin kita lagi. Kamu gak cemburu lagi deh. Iya gak? Sini matinya. Iya dulu. Iya gak? Iya. Setelah sekian lama jalin cinta dengan dirimu, biar aku rasakan bahagia. Kan ku akhiri semua di sini. Jangan kau cintai diriku, jangan kau inginkan aku. Singkirkanlah aku, jauhiku, tinggalkan aku di sini.
saat waktu pun berlalu, kan ku temukan pengganti dirimu. Jangan kau cintai diriku, jangan kau inginkan aku. Singkirkanlah aku, jauhiku, tinggalkanlah aku. Mudah-mudahan si Thomas cepat-cepat dapat cewek. Iya, kalau dia udah punya pacar kan dia nggak bakal gangguin kita lagi. Kamu juga nggak bakal cemburu lagi sama dia. Ya iyalah, kamu suruh dia ketemu. Eh apaan sih, kepo dong. Apa sih, mau tau aja? Apa maksud mereka ya? Apa mereka pikir selama ini gue udah ganggu hubungan mereka? Dan mereka berupaya nyariin temen deket buat gue? Harus melakukan sesuatu biar mereka nggak mikir negatif lagi tentang gue. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci. Ya lo? Hai Vin, ini aku Thomas. Thomas? Oh, Thomas yang pembulu tangkis itu? Mantan. Bisa aja lo. Kenapa sih telepon gue? Aku mau ajak kamu jalan. Serius? Kapan? Gimana kalau besok? Boleh, boleh, boleh. Kalau gitu lo jemput ya ke kampus gue. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok ya. Ya udah, dadah. Bye-bye. Biar Yosa dan Kena tahu, gue bukan parasit. Ringankan kesedihan. Oke, nah lagi. Bentar, gue. Vin? Vini? Kamu nunggu lama ya? Enggak, aku kan harus tepat waktu. Atlet, biasa. Kenalin. Ini Thomas Gunawan. Oh, iya, bener. Oh, jadi Vini pilihan Thomas. Oke, oke. Steak atau mau makanan Cina? Apa? Hah? Mati lagi handphonenya. Kay. Apaan? Duduklah, tenang dikit, kenapa sih? Tenang, aku gak bisa tenang nih. Si Thomas gak bisa teleponin, tau gak sih handphonenya pakai mati. Kemana lagi nih orang? Mbak, ini bakpao spesial dari Mas Thomas buat Mbak Kena. Enak loh. Jangan lupa dicicipi ya, Mbak. Kamu dari mana sih? Loh, kok kalian udah di sini duluan? Iya, aku nungguin kamu. Aku mau ngomong penting sama kamu. Mau ngomong apa? Kayaknya urgent banget. Kamu udah jadian sama Vini? Ya, lagi proses sih. Mendingan gak usah deh. Kenapa? Dia baik kok, anaknya asik. Kamu tuh baru kenal dia berapa hari sih? Gak usah tahu deh, aku yang tahu dia gimana. Dia tuh playgirl, tau gak sih? Sering banget mainin perasaan cowok. Aku tuh gak mau ya kamu kecewa. Sebagai orang yang deket sama kamu, aku gak rela. Oke. Dia udah gede lagi. Tuh, denger ke Yosa bener. Lagian, siapa tahu aja dengan kenal sama aku, Vini bisa berubah. Ger banget kamu, nggak bakalan ya. Aku yakin, aku jamin dia nggak bakalan berubah. Oke, oke. Makasih kamu udah ngingetin aku. Tapi biar aku yang mutusin semuanya ya. Kamu kenapa sih? Dia dulu yang nggak pernah berubah, tau gak sih keras kepala. Serah deh. Pergi yuk. Hey.
Kamu kenapa sih kelihatannya cemburu kayak gitu? Hah? Cemburu? Apa sih siapa yang cemburu lagi? Kok nuduh sih? Aku nggak nuduh. Tapi ngeliat sikap kamu tuh sama gelagat kamu. Cemburu banget kayaknya sama Thomas. Gara-gara dia deket sama Vini. Kan kamu tahu tujuan kita apa. Supaya Thomas nggak ngeracokin kita lagi. Ya tapi masalahnya ceweknya tuh Vini tau nggak sih? Si Vini tuh ya, kemarin jalan sama Haris, jalan sama Rosso, terus jalan sama Ale, sekarang jalan sama Thomas. Aku tuh cuma mau Thomas dapat yang terbaik, udah itu aja. Siapa yang terbaik kamu maksudnya? Kamu apaan sih? Kok jadi aku yang kena? Nggak asik deh kayak gini. Kamu tuh ya jadi pacar aku terus support aku dong. Sama aja tau gak sih kamu kayak Thomas, udah aku mau turun di sini. Ya jangan gitu ah. Ya udah, kalau aku lompat ya. Ya jangan. Berhenti gak? Iya. Mau turun sekarang? Bentar. Sekarang kalau aku lompat nih. Oke, kamu kenapa sih, Ki? Bentar turun ya. Astaga. Jangan kayak gini lah, Kena. Oke. Kenapa sih gue mulu yang salah? Gue wajar kan lo cemburu. Hari ini kau pergi meninggal. Somplak, lo ngapain dari tadi mondar-mandir mulu kayak setrikaan? Lo mau nonton siapa sih? Gue mau nelfon Kena nih. Duh, dia masih marah gak ya sama gue? Telepon aja, Keles. Tuh aja kok repot. Dia udah di rumah belum ya? Ya udah, lu telepon ke nomor rumahnya lah. Atau gak lu datengin langsung ke rumahnya biar lu tenang. Gue telepon aja kali ya. Thank you, bro. Yoi. Halo? Maaf, Tante, ada Kenanya, Tante? Kena udah pulang kok, Yo. Memangnya kenapa? Kalian berantem ya? Oh, enggak berantem, Tante. Tadi cuma Kena minta pulang sendirian gitu. Yaudah, Tante, makasih ya. Iya. Di dalam batinku, tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku. Menyejukkan seluruh jiwa melebur ke dasar sukmaku. Haruskah ku berpasrah? Oke, kamu lagi marahan ya sama Yosa? Tadi dia telepon lo. Ini sebel aja. Oke, kamu jangan gitu dong, nak. Yosa itu kan anaknya baik. Walaupun kamu itu suka marah, ngambek, cemberut, tapi Yosa itu tetap sayang sama kamu. Tapi Kay, kalau kamu terus-menerus seperti ini, lama-lama Yosa bisa mutusin kamu loh. Kok mama jadi malah belain Yosa sih? Kay, mama itu gak belain Yosa, nak. Tapi mama itu tahu banget sifat kamu, nak. Kay, 9 bulan loh, kamu di perut mama. Tiada yang mampu gantikan kitamu di hatiku. Menyejukkan seluruh jiwa menyebut dasar sukmaku. Tapi benar juga sih. Kenapa belakang ini gue sering banget ya marah-marah sama Yosa? Masih sih dicemburu sama Thomas. Thomas lagi juga yang itu katanya nyebelin. Sana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Cie, ada yang tangkis. Tahu nggak, siang ini tuh rencananya gue mau jalan sama dia. Udah gitu nanti sore gue diajak sama dia ke tempat yang ngelatih gue tangkis. Udah, ajin aja. Dia tuh lebih oke, lebih berkualitas timbang cucung lo yang kemarin tuh. Udah deh, lo berdua tuh tenang aja. Bentar lagi gue sama dia tuh jadian. Menyejukkan seluruh jiwa melebur ke dasar sukmaku. Marah. Siapa yang marah? Kemarin? Kemarin itu aku cuma sebel sama kamu. Abis kamu mikirnya aku mau balikan lagi sama Thomas. Ngarang. Waduh, ini sih urusannya udah internal. Gue mendingan cabut dulu aja. Duluan. Nih ya, sekali lagi aku tegasin ke kamu ya. Aku tuh udah gak punya perasaan apa-apa lagi sama Thomas. Yang aku lakuin tuh ya karena aku peduli aja sama dia. Udah, that's it. Ya, aku percaya. Coba ngomongin liat mata aku.
Pakai senyum. Iya, aku percaya, sayang. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan. Beneran mau pulang sendiri? Iya, beneran. Kemarin juga aku pulang sendiri naik taksi. Ya, kemarin kan kamu lagi marah. Biasanya orang marah kan suka nekat terus jadi lebih galak kalau digangguin. Iya, aduh. Ya udah deh, kamu hati-hati ya. Aku juga mau langsung pulang soalnya ada ujian Pak Indarto. Udah remedi satu kali, aku gak mau ada remedi lagi. Jadi buat beberapa hari ke depan, aku gak bisa antar jemput kamu, gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa, kamu belajar aja itu kan lebih penting. Bener ya? Bye. Bye, kamu ada dia. Ya. Mudah-mudahan Thomas belum jemput Vini. Dan semenjak ada dia, kamu bukan kamu yang seperti dulu. Tiada lagi kisah indah, dan kini ku sendiri berteman bayangmu. Malam kini berganti sunyi. Thomas? Kena? Kok bisa ada di sini? Kamu kok juga bisa ada di sini sama siapa? Sendiri, aku lapar jadi pengen makan. Kok bisa sama Vini? Aku gabung gak apa kan ya, makan sendiri soalnya gak enak banget kan. Gak apa ya, sorry ya. Gitu dong. Aku sendirian. Iya, iya. Aku masih. Kalau gitu kan aku telepon kamu, tau kalau mau kesini biar kita barengan. Ya, aku gak enak sama Yosa, takut tunggu kalian. Enggak lah, Yosa santai aja, lagi kan dikenal juga sama kamu. Katanya di sini nih bebeknya tuh enak banget. Kamu masih suka bebek kan? Suka dong. Tapi dulu kamu biasanya sukanya bebeknya yang dikermas gitu gak sih? Kok kamu tau aja? Dan kini aku tahu jendela hatimu tertutup untukku. Jadi dia ngegrecokin hubungan kita gitu. Vini, kamu itu gak usah cemburu. Kayaknya itu cuma sahabat aku. Sahabat? Beneran sahabat? Ya, sebenarnya sih Kayna itu pacar aku dulu waktu SMA. Tapi sekarang aku udah putus kok. Kalau aku lihat dari tingkahnya, kayaknya dia mau balikan lagi deh sama kamu. Ya udah, gini aja deh. Supaya kamu gak cemburu lagi, gimana kalau kita double date sama Kayna dan Yosa? Jadi kita sama-sama tahu kalau kita udah sama-sama punya pilihan, ya? Masa sih? Vini, udah, kamu gak usah cemburu lagi ya. Bukannya gitu, dia tuh kayak ngarepin kamu banget. Iya, udah, makanya kita double date ya. Senyum dong. Hah? Double date? Iya, kamu kan? Kamu beberapa hari gak ketemu malah ngajakin double date sama Thomas, gimana sih? Ini bukan aku yang mau, tapi Thomas yang ngajakin. Mau ya? Ya udah boleh. Gitu dong. Senyum. Apa mau gala dinner sih? Kok dari tadi mama perhatiin, kamu pilih-pilih baju tapi gak ada yang cocok. Kan mau double date, Ma. Harus keren dong. Double date? Iya, double date. Aku sama Yosa, terus Thomas sama si Vini. Pasangannya. Thomas sama pasangannya? Ma, kan namanya double date. Masa double date sendiri-sendiri? Ya berarti harus ada dua pasang dong. Enggak, makan mama keluar dulu, sekarang aku mau dandan dulu yang cantik, oke? Dekat tanganmu.
Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, takkan terulang lagi. Kesalahanku yang pernah menyakiti. Kenapa sih kok ngantin aku kayak gitu? Enggak, abis kamu cantik banget. Selama kita jadian kamu belum pernah dandan kayak gini soalnya. Kamu dandan buat siapa ya? Iya, buat kamu lah, maksud buat Omas. Tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasihmu menuntunku. Kamu mana sih, lama banget deh. Sabar lah, kenapa sih, mungkin dia macet. Tungguin aja dulu. Ya murah. Nah itu mereka. Hey Kay, hey Yos. Kau berikan lagi. Sorry ya, gue telat. Harus muter dulu tadi jemput sini soalnya. Kenapa sih emangnya nggak bisa janjian di sini apa? Kita nungguin dia tadi, tau nggak? Oke. Nggak apa-apa kok. Kita emang datang duluan. Ya kita datang duluan karena kita nggak mau telat. Kita tahu kan jalan Jakarta tuh macet. Ya kita prediksi tuh harus berangkat jam berapa dari rumah. Ya palingnya kita nggak ngecewain orang yang nungguin, ya nggak sih? Ya udah. Gimana kalau kita langsung pesan makan aja ya? Makasih ya, Pak. Pin, gimana kalau kamu yang pesenin buat aku? Iya, Pak. Udang goreng tepung aja deh, Mbak. Gak bisa, Thomas tuh gak bisa makan udang. Kamu tuh biasanya makan sop ikan, ya gak sih? Iya sih, sebenarnya aku lebih suka sup ikan. Bener kan? Ya udah, minumnya cappuccino cincau aja ya, Mbak. Nggak mungkin banget, cappuccino cincau emang lagi ngetren. Tapi Thomas tuh nggak biasa minum kopi. Dia biasa minumnya air mineral, namanya juga atlet biar sehat. Iya, aku air mineral aja ya. Yaudah deh, Mbak, nih air mineral. Vin, kok kamu bisa-bisanya sih pakai baju kayak gini? Lo tau gak sih, Thomas tuh gak suka kalau cewek pakai baju warna kayak gini. Dulu nih, dulu ya, kalau gue pakai baju kayak gini suka diketawain sama dia, katanya aneh. Ya kan, Tom? Kita daripada ngomongin model baju terus warna baju, kita ngomongin yang lain aja, ya gak sih? Sayang, kamu kan juga ngerti fashion. Kita kan biasa beli majalah fashion luar, ini gak tahu nih majalah fashion mana sih yang lo beli. Tau gak sih, baju kayak gini kan banyak banget di Tanah Abang. Yang grosiran gitu ya. Sepatu juga ada bling-blingnya. Lo mau ke kondangan atau mau dangdutan? Sorry, kayaknya gue gak bisa double date deh. Norak tau. Vin, Vinny. Kamu kelewatan banget tau gak? Bagian mana yang kelewatan? Lo ngomong apa adanya? Lo gak boleh. Aku gak perlu frontal kayak gitu, kenapa sih kamu? Sih tantahan, gak seru banget sih. Dia nyanyi gak asik. Apa mungkin Kina sebenarnya masih mengharap gue balik ke dia ya? Tapi dari mana gue bisa tahu? Sikapan bisa aja beda dengan hati. Yes, gue punya ide. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan kitamu di hatiku. Menyejukkan. Hey Kay, kita jalan yuk. Jalan? Jalan kemana? Kay,
kamu rasain deh. Hari itu udaranya lagi sejuk banget. Sayang kalau kita nggak jalan-jalan. Tapi aku harus kuliah, gimana dong? Ayolah, Kay. Sekali-kali bolos buat aku nggak apa-apa kan? Iya udah oke, tapi kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Kay, kamu pakai baju apa aja udah keren, udah cantik deh pokoknya. Gombal banget sih, yaudah tapi aku ambil tas ya. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Sana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan cintamu di hatiku. Menyejukkan Bang, kamu tumben banget sih ngajak aku kesini. Ada apa? Thomas mau ngapain ya? Oke, kamu mau akan kalau kita balikan lagi? Jujur, Kay, aku masih sayang sama kamu. Dan aku seneng banget bisa ketemu sama kamu lagi. Walaupun aku harus kecewa ngeliat kamu sekarang sama Yosa. Kay, kamu dengar aku kan? Hah? Iya, aku dengar kok. Cuman aku nggak mungkin balikan sama kamu, aku nggak mungkin ninggalin Yosa. Gak apa-apa, Kay. Kita jalanin aja dulu. Aku rela kok. Aku rela jadi yang kedua buat kamu, Kay. Kamu apa-apaan sih? Tunggu jadi kayak gini sih? Atau kalau memang itu menurut kamu aneh, biar aku yang minta kamu langsung dari Yosa. Enggak. Itu jauh lebih aneh lah. Enggak, kamu jangan pernah lakuin itu. Kamu jangan gila deh. Biarin, Kay. Biarin aku gila. Aku gila karena kamu. Jujur, Kay. Kamu masih sayang kan sama aku? Kamu masih cinta kan sama aku, Kay? Makasih, Kay. Aku janji bakal jadi yang terbaik buat kamu dan memperbaiki semuanya. Setelah jauh. Aku minta maaf ya kalau bikin kamu sedih. Tapi jujur aku takut banget kehilangan kamu belakangan ini. Kamu gak perlu takut. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tahu. Jadi sekarang aku masih boleh kan temenan sama Thomas? Boleh. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi kesempatan itu. Kenapa sih kamu ngantin aku kayak gitu? Abis kamu cantik banget. Selama kita jadian kamu belum pernah dandan kayak gini soalnya. Kamu dandan buat siapa ya? Iya buat kamu lah, maksud buat Thomas. Yang pernah menyakitimu. Kamu mau kan kalau kita balikan lagi? Jujur, Kay, aku masih sayang sama kamu. Dan aku senang banget bisa ketemu sama kamu lagi. Walaupun aku harus kecewa ngeliat kamu sekarang sama Yosa. Enggak. Ini pasti mimpi. Ini mimpi banget nih pasti. Ini gak boleh. Gue udah punya Yosa dan gue sayang banget sama dia. Jadi gue gak mungkin macem-macem. Gak boleh. Bro. Gue pikir
mikir lo gak jadi datang. Kayaknya ini penting banget lo nyuruh gue datang sini. Ada apa? Oke. Ini tentang Keina. Keina? Kenapa Keina? Gue balikan lagi sama Keina. Sorry? Lo balik lagi maksudnya? Lo jadian lagi sama Keina? Iya. Dan gue mohon sama lo, lo putusin Keina. Karena gak mungkin kan Keina punya pacar dua. Gue tahu, ini sakit banget buat lo. Tapi satu hal yang lo harus tahu, gue putus sama Keina bukan karena dia benci sama gue atau gue benci sama dia. Tapi karena keadaan. Gue harus pergi ke Cina. Dan gue gak pernah mutusin Keina dan Keina gak pernah mutusin gue. Dan ada banyak banget kenangan yang sampai sekarang gak pernah hilang. Sampai sekarang, Keina masih selalu berusaha bikin bapak. Gue yang selalu kita makan berdua. Dan itu bikin gue yakin kalau Keina masih pengen balikan lagi sama gue. Oke. Gue rela. Gue ikhlas lo balik lagi sama Keina. Oh iya. Lo jagain Keina ya. Mungkin yang terbaik buat dia. Gani hanya caramu menyingkirkan diriku. Pian, biasa mana? Bisa. Aduh, kagak tahu deh, gue gak lihat. Kenapa emang? Ini, gue teleponnya gak bisa-bisa, handphonenya gak aktif, kemana ya? Habis baterai kali, atau gak sinyalnya lagi jelek. Yaudah, ntar kalau lihat dia bilang gue cariin ya. Kalau ntar pas balik juga gue tungguin di depan kelas. Iya, sip. Gue deh. Iya. Lihat dia sama? Kak Yosa udah seminggu gak pulang, katanya sih ada acara di kampus. Acara di kampus? Acara apaan lagi? Rasanya di kampus aja gak ada acara apa-apa deh. Ya udah deh, kalau misalnya Kak Yosa udah pulang, bilang aja kakak nyariin dia ya. Iya. Kasih ya. Iya, sama-sama Kak. Kak Yosa kemana ya? Ada apa sih sama dia? Beneran lo gak mau nemuin si Keina? Dia nyariin lo tau di kampus. Ngapain? Gue udah gak punya hubungan apa-apa sama dia. Kalau lo belum mutusin dia, berarti lo masih ada hubungan kali sama dia. Gimana sih lo? Lo tuh salah. Jangan malah ngindar sama Semuji gini dong. Lo mau mutusin dia via SMS? Kayak pejabat-pejabat, hah? Apaan sih lo? Ya enggak, maksud gue lo tuh harusnya gentle dong. Lo lihat tuh si Thomas. Dia udah keren, bisa ngerebut Keina dari lo. Lo, masa nyerah gitu aja? Lo akan bersikap kayak gue ketika lo tahu cewek lo masih punya hubungan sama cowoknya yang lama. Harga diri gue mau taruh di mana? Emang harga diri di mana-mana bikin runyam. Males gue. Aku balik lagi buat kamu. Cinta takkan pernah mati. Yang ku ingin bukan sekedar hanya untuk pacaran. Yang ku mau. Kay, ada tamu nak. Biasa ya, Ma? Thomas. Halo, memangnya Yosa belum bisa ditelepon? Nggak tahu, mah. Tiba-tiba ngilang aja gitu. Apa jangan-jangan Yosa tahu ya? Tahu apa, Kay? Hah? Enggak, mah. Yaudah, aku temuin Thomas dulu deh. Aku tak main-main dengan semua ini.
mau ngajakin aku pergi? Cuma sebentar kok, Kay. Ada yang mau aku omongin. Woy, nyamut kemana-mana nih. Aduh, Kay. Udah deh, cuma sebentar aja ya. Ya, bener aku berduk kayak gini? Cuma sebentar kok, ya. Yang ku ingin bukan sekedar hanya untuk pacaran. Yang ku mau memberikan seluruh cinta sampai akhir waktu. Aku cuma mau bilang sama kamu kalau Yosa udah tahu semuanya. Yosa udah tahu? Tahu dari mana? Aku yang bilang semua sama Yosa. Kalau sebenarnya hubungan kita nggak pernah putus dan sekarang aku sama kamu udah balik lagi. Kamu dengar ya? Kamu tuh nggak berhak menentukan pilihan. Aku yang harus buat pilihan. Dan pilihan aku bukan kamu. Aku dulu emang pacar kamu. Dan kita juga putus tanpa ucapan atau apapun. Dan jujur aku masih sayang sama kamu. Tapi aku nggak mungkin. Aku nggak mungkin nyakitin perasaan Yosa, orang yang udah setiap hari selalu ada sama aku, nemenin aku mau aku susah, mau aku sedih. Aku perhatian sama kamu, iya. Itu karena apa? Karena aku mau kamu dapat yang terbaik. Dan itu bukan aku. Kena. Pernah aku membayangkannya. Tuh, apaan sih? Lihat, kasihan kan si Kena. Yosa! Udah, mendingan lu samperin aja. Bikin malu aja, ngapain sih spanduk-spanduk kayak gini? Yosa! Kamu ngapain sih? Ini sih urusannya udah internal lagi. Mendingan gua cabut dah. Ya, sukses. Kamu ngapain mempermalukan diri kamu sendiri? Aku siap malu, asal kamu mau balik lagi sama aku dan kamu mau maafin aku. Kamu harus tahu ya, Yos. Aku tuh gak ada niat sedikit pun mau balik sama Thomas. Aku sayangnya sama kamu. Tapi kamu lihat dong, orang-orang pada ngeliatin kamu. Iya, aku gak peduli dia orang mau bilang apa. Kalau kamu emang masih sayang sama aku, dan kamu mau perbaiki semuanya, aku tunggu kamu di rumah malam ini ya. Jam 7. Cinta itu indah, tak ingin ku rasakan jiwa. Meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Aku masih rindu padamu, aku masih sayang padamu. Meski kini cintamu bukan aku. Dan kini aku tahu jendela. Kayaknya Yosa beneran kecewa. Tertutup untukku. Wajah yang selalu ku rindu. Meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Aku masih rindu padamu, aku masih sayang padamu. Meski kini cintamu bukan aku. Ingin rasaku berlari, walau hanya mengejar mimpi. Thomas, aku tahu ya ini kamu. Thomas, kamu mendingan keluar deh. Aku tahuin semua kamu kok.
Tapi kamu dengar ya, satu hal yang harus kamu tahu. Mau kamu ngapain, mau kamu lakuin semua cara juga gak akan berubah keadaan. Karena perasaan sayang aku sekarang cuma buat Yosa, bukan kamu. Oke. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Ini aku bawain bakpao Mak Cici kesukaan kamu dan bunga putih yang paling indah buat kamu. Buat aku? Ya buat kamu lah, masa buat siapa lagi? Kamu senyum dong sayang. Coba senyum yang paling manis mana sayang? Tapi kok lama banget sih datangnya, kenapa nggak dari tadi? Kok gitu sih, kan kamu tahu ini belinya jauh, macet, belum panas. Kamu harus hargain aku dong. Soalnya kelamaan kalau siap-siap, kamu tau aku nungguin kamu dari tadi udah bulak-balik, udah nangis-nangis di dalam aku. Biar kamu nggak bakal tahu, biar kamu udah ngasih aja. Iya, yaudah sekarang kamu buka ya, kamu jangan marah-marah terus nanti cepet tua. Terus kalau udah tua, kalau jelek kenapa nggak mau lagi? Ya mau lah. Tapi ingat ya, makannya jangan sambil mikirin siapa mantan kamu tuh namanya. Mas. Iya dia tuh siapa kek. Kamu tadi gak dengar, aku udah teriak-teriak. Aku rasa semua tetangga aku udah pada dengar tuh tadi aku teriak-teriak. Aku bilang aku sayangnya sama Yosa. Perlu aku teriak lagi? Ya usah. Tuh, warna-warni kan. Sekarang special kan edition. Ya iyalah, lihat tuh tulisannya, bacaannya. Bisa baca gak? Yaudah, sekarang kalau gitu, sebagai tanda cinta, suapin ya. Menyajukan seluruh jiwa menyebut ke dasar sukmaku. Adakah di benakmu seberkas selarasa, meskipun semu semata ringankan sana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan cintamu di hatiku.